Dan berikut ini adalah bahkan babak 16 besar Euro 2024. Diketahui di klasemen akhir dari grup A, Jerman memecah klasemen diikuti oleh Swiss. Sedangkan dari grup B, Spanyol dan Italia lolos menuju babak 16 besar. Sedangkan dari grup C, Inggris, Denmark, dan Slovenia berhasil lolos ke babak 16 besar. Dan dari grup D, Austria, Prancis, dan Belanda menuju babak 16 besar. Sementara, satu tim lainnya yakni Portugal dari grup F dipastikan lolos menuju babak 16 besar. Dan berikut ini adalah klasemen peringkat 3 terbaik Euro 2024. Untuk klasemen sementara, puncaknya Belanda, Slovenia, Slovakia, Hungaria, Kroasia, dan Ceko, di mana Belanda dan Slovenia dipastikan lolos menuju babak 16 besar. Dan berikut ini adalah daftar tim yang lolos menuju babak 16 besar. Kini ada 11 tim yang sudah dipastikan lolos. Tim tersebut adalah Jerman, Spanyol, Portugal, Swiss, Italia, Austria, Prancis, Inggris, Denmark, Belanda, dan Slovenia. Dan berikut ini adalah pekan babak 16 besar nantinya. Dan pembagiannya adalah nantinya Spanyol akan bertemu dengan peringkat 3 terbaik dari grup A, grup E, grup E, atau dari grup F. Selain itu, ada Jerman yang nantinya sudah dipastikan akan bertemu dengan Denmark, dan Portugal nantinya akan bertemu dengan peringkat 3 terbaik dari grup A, grup B, atau dari grup C. Sedangkan Prancis nantinya akan bertemu dengan runner-up dari grup E. Sedangkan bahkan skema di posisi sebelah kanan, nantinya juara dari grup E akan bertemu dengan peringkat 3 terbaik dari grup A, grup B, grup C, atau dari grup D. Sedangkan Austria nantinya dipastikan bertemu dengan runner-up dari grup F. Dan Inggris nantinya akan bertemu dengan peringkat 3 terbaik dari grup D, grup E, atau dari grup F. Dan terakhir ada Swiss yang sudah dipastikan akan bertemu dengan timnas Italia di babak 16 besar. Dan itu adalah informasi mengenai bagian skema babak 16 besar Euro 2024 kali ini.